Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Semuanya Bisa. Hari ini kita finishing bersih-bersih. Untuk video cara membuatnya ini saya tidak upload sebab jarang sekali saya pergi ke sini. Rumah mampu milik. Ini warnanya bagian luar kombinasi antara putih dan hitam. Perpaduan warna sederhana tetapi menggoda. Rumah yang kita bina ini jenis rumah mampu milik, ikut modal yang ada. Jadi modalnya adanya berapa, yang penting rumah siap, rumah selesai sepenuhnya dan bisa untuk tinggal di sini. Bagian luar sebelah kiri seperti ini. Di bagian ruang tamu kita menggunakan tingkap panjang ukuran 2 kaki 6 kaki. Untuk longkangnya ini tidak ada, kita menyesuaikan dengan keadaan mampu milik. Di desain rumah mampu milik kita sesuaikan semuanya dengan modal yang ada, tetapi tetap siap sepenuhnya. Untuk tingkapnya ini ukuran 4x4 dan di setiap frame tingkap ini lengkap dengan grill. Memang kita beli sudah ada grillnya, jadi kita tidak perlu pasang lagi grill. Waktu finishing kita juga membasuh di rumah. Setiap yang kita buat jika sudah selesai kita terus basuh. Sekarang kita lihat ke dalam seperti apa. Let's go. Hari ini kita membasuh, membersihkan dan membetulkan cat-cat. Mungkin ada sebagian yang tidak rata atau tertinggal. Semua bagian kita bersihkan. Ini biliknya atau kamar tidurnya ada 3. Bagian dalam pun kita menggunakan kombinasi warna putih juga, jadi biar nampak bersih. Ini kamar tidur yang nomor 2. Untuk meja dapurnya seperti ini, meja dapur minimalis. Untuk kamar mandinya ini ada 2. Ini kita bersihkan juga. Untuk lantai bawah kita bersihkan menggunakan acid musik. Di bekas semen-semen yang nampak putih, kalau kita bagi acid tangga semua. Dan ini bilik yang belakang, bilik nomor 3. Untuk tingkapnya semua ada grillnya, sudah siap, tidak perlu pasang grill. Untuk pintunya ini pintu 52 inci, kita cat warna putih juga. Dan di sebelahnya ini kita bagi konis dengan warna hitam. Jadi biar kombinasi warnanya sesuai. Ini setelah di mop bos, ini bos, ini kita cek lagi bagian mana mungkin ada warna yang tertinggal. Ini bagian frame kurang rata sedikit, jadi kita perlu cat lagi. Tingkap ruang tamunya ini pun ada tralisnya atau grillnya, dan ceilingnya ceiling elbow. Untuk elbownya ini keluarnya 1,5 kaki. Sudah nampak bersih ini bos, ini kita sudah bersihkan semua. Untuk lampu elboknya ini warna kuning, biar nampak serasi, nampak mewah. Walaupun mampu milik tetapi nampak mewah.